di Pantai Timur. Harinya sore sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Prianti. Saat ini saya berada di depan Tugu Marlin yang ada di Pangandaran. Nah, ini jalan yang dari sebelah belakang saya, ini dari arah pasar, dari arah Cijulang ya. Objek wisata Pantai Batu Karas, Pantai Batu Hiu itu dari sini. Kemudian ini ada Masjid, bentar, ada Masjid Al Istiqomah Pangandaran, Masjid Agungnya Pangandaran. Ini lampu merah ya. Kemudian ini ada Tugu Marlin. Dan sebelah sana, ini sebelah sana, ke sana itu menuju ke gerbang utama. Kemudian ke sana menuju ke gerbang timur. Dan ini yang ke kiri, ini menuju ke arah Banjar. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat situasi Pantai Pangandaran untuk sore ini, hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Tapi langsung ke Pantai Timur dulu ya. Ayo. Kita masuk ke pantai dari arah gerbang timur. Jadi saya akan menuju ke arah sebelah timur. Ke sana. Ke arah gerbang timur lurus. Ini yang dari arah Banjar. Ini ke arah timur. Pintu gerbang legendaris. Ketika pertama kali ada Pantai Pangandaran itu ke sini dulu. Kita masuk ke arah pantai timur ya. Kalau masuknya dari gerbang timur. Ini gerbang timur nih. Masuk. Jadi nanti kalau ke arah sini, teman-teman masuknya itu langsung ke pantai timur ataupun ke jalan Kidang Paraju. Teman-teman yang dulu pernah ke sini tahun sebelum tahun 2000 ya. Ini jalan ke sini itu jalan utama. Jadi pintu masuk ke Pangandaran itu hanya ada dua ya. Yang pertama ke sini, ke pintu timur ya, ini pintu utama. Kemudian satu lagi dari Cikembulan, pintu Cikembulan. Jadi ke sini dulu itu ramai sekali. Tapi sekarang semenjak ada gerbang utama yang kanan ya, yang teman-teman biasa suka ke arah lurus langsung menuju ke Taman Sunset. Sekarang kondisinya ke sini jadi seperti ini. Kita lurus saja ke sana ya, langsung menuju ke Sunrise. Nah, ini yang ke kanan, ini menuju ke Pantai Barat. Ataupun ke Pantai Timur juga bisa ke situ, tapi nanti ada belok kiri. Sekarang lebih ramainya itu di pantai. Dari dulu juga ramai ya, tapi kan jalannya kita lurus saja untuk mempercepat supaya sampai ke Pantai Timur. Kalau ke sini ini langsung masuk ke
Lapang Katapang Doyong nih sebelah kanan. Dulu waktu karnaval SCTV di sini ya. Bulan apa ya karnaval SCTV? Bulan apa sih kan? Bambu besar-besar buat sarat buat ini juga bisa buat panggang di tengah buat pas kita berhenti di sini. Foto-foto kita sekarang menuju ke kanan untuk ke pantai timur. Ini kalau ke kiri ini menuju ke arah jembatan merah. Dan sekarang di sana sudah ada pintu masuknya juga untuk menuju ke pantai. Jadi pintu masuk melalui jembatan merah. Ramai sore hari di pantai timur Pangandaran. Alhamdulillah ya cuacanya hari ini cerah. Tuh bisa sewa 15.000. Uangnya dimasukkan ke saku. Ada sakunya di situ. Kita lihat di pinggir airnya. Nanti di depan ya, Pak. Di depan kita lihat. Berdatangan ya, ini weekend, jadi kalau biasanya yang nginep ya check innya kan jam 2 siang ya. Waktunya check in ke hotel. Terus sebelah kanan lubang dagang, pedagang ikan, pedagang hasil laut ya, nggak ada yang menjaring ikan hari ini. Kita lihat di sini. Kita lihat di pinggir pantai di sekitar sini ya. Seperti inilah sore hari ini. Cuaca cerah, kita bisa lihat tuh sebelah sana pegunungan. Ini Nusa Kambangan. Ini sebelah kanan kita ini cagar alam Pananjung Pangandaran. Tuh, kalau di sini duduk-duduk enak. Langsung ke air. Tapi ini di sini kan ada batu-batunya ya. Ini buat penahan ombak. Penambah gelombang, penahan gelombang. Itu. Mau naik apa sudah ya? Seperti inilah di pantai timur. Nanti kita lanjut ya sampai lihat di pantai barat. Banyak kelapa. Kelapa muda. Di sini ya bisa pesan tuh. Terus nanti minumnya di pinggir pantai. Kita lanjutkan. Is kuning. Ini ramai, mau naik itu kayaknya ya. Tuh. Oh udah. Tuh duduk-duduk seperti ini di pantai timur. Udah.
ramai. Nanti kita lihat di pantai barat juga ya. Kalau di pantai timur sore hari seperti ini berarti teduh ya. Kita bisa duduk-duduk santai tuh di sini. Nanti kalau di pantai barat kita lihat bagaimana situasinya di sana. Duduk-duduk pakai seragam. Cuaca cerah sekali. Alhamdulillah ya, yang berwisata ke Pantai Pangandaran hari ini cerah sekali cuaca. Kalau di sini mobil selalu berjejer ya. Banana boat, congklak boat, donat boat, mantap boat. Kita lurus ya. Tuh airnya nyala. Kita lurus melihat situasinya muternya di arah sana. Di arah cagar alam. Tinggal di sini juga tempat bersandarnya para nelayan. Jadi kalau ke tengah laut kan nanti dapat ikan, kemudian ikannya dimasukkan ke box. Kalau ke arah barat ini matahari. Ini sebelah kanannya, coba lihat. Wow. Bis. Ini sebelah kiri juga. Ada. Cuacanya cerah sekali. Jadi ini seram ya. Di sini ya, seperti ini situasi di pantai. Kita sekarang sudah berada di pantai barat nih. Ini sebelah kanan penuh. Nanti kita lihat di pinggir pantainya, nanti deket pos 3 ya Pak. Deket Skywalk Pangandaran atau jembatan biru. Sebelah kanan penuh. Tuh di pinggir pantai juga penuh. Di pinggir pantai banyak sekali. Nanti kita lihat sebelah sana, ini sebelah sini juga banyak. Di pinggir pantai itu sudah banyak yang ada di area air ya. Waktunya masih ada nih untuk berenang ya, sampai pukul 17. Teman-teman bisa kelihatan kan? Nanti kita lihat nanti di sebelah sana ya, di sebelah pos 3. Ada odong-odong di depan. Tuh.
di sekitar Ranjung Elok, pusat belanja Ranjung Elok. Di depan ya Pak, apa di sini, di tempat tadi depan weh, terus sebelah kanan juga nih Nanjung Astri, ada bis juga, ini Skywalk Pangandaran atau Jembatan Biru. Oh, ada live musik tadi dia weh Pak. Kita duduk. Kita berhenti di sini. Tuh. Ke arah sana, ke arah pertigaan Jalan Pramuka. Saya sudah sampai di pos 3 ya. Ini di depan saya dan ada live music di panggung. Ini di sebelah kiri saya ini ada Skywalk Pangandaran. Kita lihat ke pantai ya, bagaimana situasi di sekitar pantai. Kita lihat di pantai sebelah sananya. Sebelah kiri ramanya, alhamdulillah hari ini, sore ini ramai, mataharinya masih tinggi. Bisa teman-teman lihat ya, tuh ramai sore ini di sekitar pos 3. Ada yang lari tuh sebelah kiri saya tuh, ramai. Terus ada peringatan, kita dengarkan ya. Pergunakan selalu sarana alat peringatan kelancar air untuk membantuannya dalam menjalankan. Airnya sedang surut. Tuh sedang surut, coba teman-teman bisa lihat. Seperti inilah situasi di Pantai Barat Pangandaran sekitar pos 3 ya ini. Ke kanan juga tuh, tapi backlight ke sini ya. Tuh informasinya di situ tuh. Sudah semakin sore teman-teman dan sekarang sudah pukul 17. Tuh dari informasi sudah memberitahu supaya para pengunjung segera beranjak dari area pantai, dari area air ya utamanya. Dan tuh mataharinya sore sudah mulai meredup. Alhamdulillah ya sore ini
cerah dan pengunjungnya juga banyak. Tadi saya sudah live streaming dulu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat live streaming saya untuk hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Kita lanjutkan ya ke arah Taman Sunset. Nanti kita lihat bagaimana situasinya di jalanan sekitar Pantai Barat. Nanti sampai Taman Sunrise ya. Taman Sunset. Salah lagi. Pak Belit. Kami mohon perhatian kepada para wisatawan. Sunsetnya tertutup awan telah, tapi mudah-mudahan nanti tuh ke sebelah sana awannya menyingkir ya, jadi kita bisa lihat sunset. Yuh, masih ramai tuh. Kita lanjutkan ke jalanan sampai ke Taman Sunset. Punten. Tuh dekat di sini ada toilet, bisa cuci kaki, bisa di sini bisa apa? Mandi juga. Bebersih dari pasir. Tuh sudah selesai musiknya. Tuh, ini jembatan. Seperti inilah teman-teman kalau sudah sore di area air, sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berenang. Semuanya beranjak dan menuju ke hotel masing-masing. Dan kebanyakannya ke arah sebelah sana. Ayo. Ke sana, ke Jalan Pramuka. Di sana banyak penginapan, hotel-hotel, dan selalu penuh ya, daerah situ selalu penuh. Kita lanjutkan. Semua menuju ke arah Jalan Pramuka. Kita lihat. Ini lagi menuju ke arah sini. Tadi saya sudah di area pinggir pantai. Di area sini juga tuh. Ramai. Ramai-ramai, suka-suka naik odong-odong. Nah, ini pos 4. Ini di sekitar pertigaan menuju ke pasar wisata ya, sebelah kanan ke pasar wisata.
Lembang. Ramai juga ke sini ya. Coba kita lihat tuh, hotel unik. Ramai juga. Dan ini sebelah depan kita ini sunsetnya ya. Terus ke arah sebelah barat nih. Di sebelah sini juga ramai. Kalau di sini selalu ramai. Di sana di pinggir pantainya banyak yang main bola. Bentar lagi kita sampai di Taman Pangandaran Sunset. Dengan latar belakang sunset. Wah, ini ada apa? Ada yang parkir. Kibo. Hai. Turun. Aku enggak ke sana ya. Udah sore. Yuk. Ada Kibo. Tapi ini udah sore saya. Kita sampai Taman Sunset. Ini pos 5. Pos 5 itu di Taman Pangandaran Sunset. Di sini berhenti, di sini berhenti, di sini. Seperti inilah sore hari di sekitar Taman Sunset. Suasana ramai. Dan ini Taman Sunsetnya ini sebelah kiri. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya dari awal tadi. Saya masuk dari gerbang timur, kemudian ke pantai timur dan ke pantai barat. Dan tadi saya juga live streaming di pantai barat. Teman-teman nanti bisa cek di video saya ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.